SMP Cibaribis berada di wilayah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Giat dalam pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan berbagai program di sekolah. Implementasi kegiatan belajar mengajar di sekolah berupaya terus untuk meningkatkan pembiasaan karakter. Kemudian yang berkaitan dengan penanaman karakter, salah satunya adalah pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari Kabupaten Bandung, bahwa penguatan profil pelajar Pancasila itu menjadi unggulan Kabupaten Bandung. Yang kedua, yaitu dengan mengajarkan mulok bahasa Sunda dan sasa Sunda. Dan yang ketiga adalah dengan program guru mengaji. Alhamdulillah program guru mengaji karena tenaganya itu disediakan oleh pemerintah dan Kabupaten Bandung. Jadi kami tinggal menyesuaikan dengan program sekolah. Itu mungkin yang diterapkan pertama sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pusat, kemudian dari pemerintah Kabupaten Bandung melalui instruksi Bapak Bupati. Yang ketiga, karena SMP PGRI itu bernaung di bawah Yayasan PGRI, juga menerapkan, tidak kalah barangkali untuk menanamkan karakter bagi siswa didik, yaitu salah satunya dengan penguatan keorganisasian di PGRI. Yang kedua adalah dengan mewajibkan untuk pelaksanaan ekskul pramuka. Lanjut disampaikan kembali oleh seorang guru mengaji di sekolah bahwa dalam kaitannya pembelajaran karakter melalui program guru mengaji di sekolah, sama halnya akan terus ditingkatkan. Semoga program ini terus berjalan. Untuk pembiasaan pembelajaran karakter siswa, karena siswa-siswi di sekolah mungkin beberapa tahun kebelakang ada kendala dalam saya pribadi menerapkan kepada siswa untuk selalu bersemangat dalam kegiatan belajar. Di antaranya mempersiapkan kegiatan belajar sebelum belajar, mempersiapkan guru supaya siswa tersebut siap dalam menerima pembelajaran atau siap dalam mengaji. Dari SMPN Cibaribis, Kabupaten Bandung, Aham Hadas TV mengabarkan.